Salam sejahtera. Nama saya Shobana Ashok Kumar, nombor matriks 207373. Saya akan membentangkan mengenai tokoh yang kami memilih dan latar belakang beliau. Tokoh yang kami telah memilih ialah Epicurus. Epicurus adalah seorang ahli falsafah Yunani Purba dan pengasas sekolah falsafah yang dipanggil sebagai Epicureanism. Epicurus telah lahir pada tahun 341 sebelum Masihi di kepulauan Greek Samos, dan beliau telah meninggal pada tahun 270 sebelum Masihi di Athens pada usia 72 tahun. Epicurus merupakan salah seorang ahli falsafah Hellenistik yang berpengaruh dan juga mewarisi watak Hellenistik yang tipikal, yang menekankan falsafah bagaimana untuk mengelakkan kehidupan daripada penderitaan. Epicureanism merupakan falsafah yang meletakkan kesenangan sebagai matlamat utama kehidupan dengan cara memaksimumkan pencapaian manusia dan meminimumkan penderitaan. Bagi Epicurus, tujuan falsafah adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia, tenang dan bebas daripada ketakutan dan kesedihan, serta menjalani kehidupan yang disekelilingi oleh kawan-kawan. Dia mengajar bahawa keseronokan dan kesakitan adalah ukuran apa yang baik dan buruk. Dia juga menyatakan bahawa kematian adalah akhir tubuh dan jiwa, dan tidak harus takut pada para dewa kerana ia tidak memberi ganjaran dan menghukum manusia. Alam semesta tiada penghujungnya, dan peristiwa di dunia pada akhirnya berdasarkan gerakan dan interaksi atom bergerak di ruang kosong. Ini merupakan idea Epicurus. Epicurus telah mengasaskan sekolah pertamanya di Mytilene, kemudian berpindah ke Lampsacus dan menubuhkan sebuah sekolah. Pada tahun 306 sebelum Masihi, dia kembali ke Athens mendirikan sekolah yang terkenal, The Garden. Para pelajarnya bukan sahaja mendengar ajaran Epicurus, tetapi juga merupakan sebuah komuniti yang tegas berpegang pada ajarannya. Sepanjang hayatnya, dikatakan bahawa Epicurus telah menulis kira-kira 300 buku yang malangnya tidak dapat diselamatkan pada hari ini. Namun, ajaran Epicurus diwarisi oleh salah seorang pengikut yang terkenal, iaitu Titus Lucretius, seorang penyair Latin. Pada abad kekristianan, ajaran-ajaran materialis Epicurus dan menolak nasihat Tuhan menunjukkan ajaran ini sesat dan menyesatkan, serta bahkan dituduh sebagai atheism. Walau bagaimanapun, doktrin Epicurean tidak hilang, dan di England dilahirkan sebagai Altertarianism dan diteruskan sebagai Epicureanism of Virtues sehingga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Khalifan bin Masno, nombor matrik 207378. Hari ini saya akan menerangkan konsep hedonisme. Hedonisme merupakan suatu pola pemikiran yang menyatakan bahawa memaksimalkan keseronokan adalah perkara terbaik dan amat disukai dalam kehidupan manusia di alam ini. Istilah hedonisme ialah cantuman daripada dua kata, iaitu hedon dan isma. Kata pertama merupakan istilah Greek Yunani yang bermaksud kesenangan atau keseronokan. Maksud kata yang kedua pula ialah telah dijelaskan dalam kamus Dewan sebagai akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan, sikap serta perlakuan. Perkataan hedonisme diartikan sebagai suatu pegangan atau pandangan kehidupan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Oxford English Dictionary mendefinisikan hedonisme sebagai suatu doktrin atau teori etika yang menyatakan bahawa keseronokan merupakan ketahap kebaikan yang tinggi atau matlamat akhir sesuatu tindakan.
Jenisma juga diartikan sebagai kepuasan rasa dan kenikmatan yang menjadi ukuran kalaku sesuatu perbuatan yang baik. Jenisma menilai kebaikan hanya berdasarkan kepada keseronokan semata-mata. Nilai moral dianggap mempunyai persamaan dengan nilai kebaikan yang diperoleh dalam budaya hedonisme ini. Menganut fahaman ini dikenali sebagai hedonis dan sifat golongan ini yang mengatakan keseronokan disebut sebagai hedonistik. Seterusnya kita tengok dua bahagian hedonisme iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Bermula dengan hedonisme psikologi iaitu doktrin bahawa manusia sentiasa melakukan sesuatu tindakan yang difikirkan dapat memberi kenikmatan terbesar kepada mereka. Doktrin ini kemudiannya dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik. Hedonisme psikologi beranggapan bahawa manusia secara fitrah sentiasa memilih sesuatu perkara yang difikirkan dapat memberi lebih banyak kebahagiaan dan mengurangkan kesakitan kepada mereka. Hedonisme etika pula ialah doktrin bahawa manusia seharusnya melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kepada mereka. Doktrin ini seterusnya dikenali sebagai hedonisme etika universal. Hedonisme etika berpendapat bahawa manusia sepatutnya bertindak untuk mendatangkan kebahagiaan dan menghindarkan kesakitan. Dengan kaedah ini, mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya, Mariam Jamilah binti Ahmad Sofi dengan nombor metrik 206388 akan menyambung pembentangan ini untuk membincangkan tentang isu hedonisme di Malaysia. Hedonisme telah pun menjadi ideologi gaya hidup bebas, terutamanya kepada remaja dan golongan belia bagi sesetengah masyarakat pada zaman kini. Ia telah menyusup masuk secara halus tanpa kebanyakan daripada kita sendiri menyedarinya. Berdasarkan pengkajian yang telah dibuat, budaya hedonisme ini sebenarnya telah pun bertapak di Malaysia sejak era 60-an lagi. Tetapi dalam skala yang sangat kecil seperti era joget lambak, cha-cha dan rock and roll. Ia telah berkembang secara senyap sehinggalah ke era muzik techno, jungle dan sebagainya. Seterusnya, ia bangkit untuk menjadi satu subbudaya yang boleh menggugat kesejahteraan masyarakat kini. Pada kali ini, saya akan memfokuskan tentang isu hedonisme yang terjadi di kalangan muda ataupun golongan belia ini. Gejala ini perlu dipandang serius kerana ia boleh merosakkan generasi dan generasi muda dan remaja yang khususnya lalai semata-mata untuk keseronokan di dunia. Oleh yang demikian, dalam kegairahan remaja untuk mengejar gaya hidup bebas dan bersukaria, mereka sanggup untuk melakukan pelbagai perkara yang boleh memberikan kepuasan dan keseronokan yang optimum kepada mereka. Meskipun dengan cara untuk meniru gaya hidup daripada barat, mereka berfikir bahawa gaya hidup sedemikian seolah-olah dilabelkan sebagai simbol yang prestij dalam sistem stratifikasi sosial bagi aliran hedonisme ini. Penonjolan budaya tersebut di kalangan remaja dapat dilihat melalui gaya hidup yang mereka amalkan yang amat mementingkan hiburan dan melampau. Selain itu, penyalahgunaan dadah dan kehidupan mewah yang melebihi daripada kemampuan yang mereka sendiri miliki. Antara contoh lain yang dapat kita lihat yang terjadi pada hari ini ialah pergaulan bebas yang melampaui batas antara lelaki dan perempuan. Selain itu, berhibur dengan cara yang berlebihan sehingga perlu ke tempat yang eksklusif seperti mengunjungi kelab malam. Begitu juga dengan pemakaian yang mereka pakai, di mana mereka perlu memakai pakaian yang berjenama dan bergaya untuk memperlihatkan kehebatan dan status sosial yang mereka miliki. Kecenderungan untuk hidup bermewah dan mendapatkan hiburan yang melampau ini boleh mendedahkan kepada golongan muda ini dengan kemelut gejala sosial dan akhirnya terlibat dengan kegiatan jenayah seperti mencuri ataupun penyalahgunaan dadah kerana mereka perlu mendapatkan duit untuk membeli barang-barang mewah. Antara
aktiviti ataupun perkara yang amat sinonim dengan budaya ini ialah seperti pesta sambutan tahun baru secara besar-besaran yang lebih kepada aktiviti konsert dan seterusnya boleh membawa kepada aktiviti jenayah seperti penyalahgunaan dadah. Ramai anak muda pada zaman kini lebih suka untuk menghadiri konsert dengan muzik yang membingitkan. Ada juga yang terkinja-kinja di bawah pentas sehingga lupa untuk menunaikan solat bagi golongan remaja yang beragama Islam. Bukan itu sahaja, bagi menjalankan konsert ini, pihak penganjur perlu menjemput artis luar negara dengan apa entah cara pemakaian yang terdedah dan menunjukkan kulit ini boleh membawa pengaruh negatif kepada golongan belia dan muda ini dalam cara berpakaian. Bukan itu saja, ada yang lebih teruk lagi, golongan remaja ataupun golongan muda ini lebih suka berpegangan tangan atau lebih daripada itu lagi dengan teman wanita atau lelaki. Padahal ibu bapa ataupun adik-beradik sendiri jauh sekali untuk melakukan perkara tersebut seperti berpegangan tangan. Itu sahaja daripada saya hari ini. Sekian. Punca berlakunya hedonism. Yang pertama ialah disebabkan penjejahan. Alwi Haji Abdullah dah menjelaskan bahawa sewaktu penjajahan berlaku, dasar budaya barat ni dah dilaksanakan, iaitu budaya hedonism. Tapi budaya hedonism ni dia bersenyum di sebalik istilah pemodenan, kemajuan dan pembangunan. Dari situlah berjayanya penyebaran nilai-nilai kehidupan, pemikiran, pendidikan, kemahiran teknologi dan sejarah barat. Proses pemodenan ataupun pengeropahan ni berjaya mengekalkan kesinambungan cekaman pengaruh barat. Dalam merealisasikan penjajahan budaya ini, nilai-nilai tamadun barat dijadikan ukuran sejagat ke atas tanah jajahan mereka. Dan dalam masa yang sama berlakunya pemaksaan ideologi, nilai pegangan amalan dan gaya hidup barat. So, tidak hairanlah jika sesebuah negara bekas jajahan barat ini mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah mereka. Seterusnya, menurut Zakaria Stapa ialah penjajahan pemikiran dan gaya hidup pasca moden. Yang bermaksud pemikiran dan gaya hidup pasca moden tu ialah satu bentuk ancaman terutamanya kepada umat Islam. Unsur-unsur sekularism ni disebarkan dalam berbentuk kecanggihan, kehebatan teknologi maklumat, komputer, teknologi telekomunikasi dan juga satelit. Ini adalah kerana teknologi tersebut ni memberi nafas oleh barat yang secara asasinya tak selari dengan roh dan semangat tamadun Islam. Dari itu mudahlah masyarakat Islam ni terjadinya keruntuhan akhlak ataupun akidah mereka terhadap penghayatan agama Islam menjadi berkurang. So hasilnya masyarakat Islam ni menganggap budaya hedonistik ni sebagai satu perkara yang biasa dan dah menjadi adat dalam kehidupan mereka. Dan dari situlah munculnya gejala-gejala negatif sebagaimana yang sering kita tengok di surat khabar ataupun media masa apa-apa tentang gejala ni. Seterusnya disebabkan oleh media masa. Banyak penulisan sebelum ni yang dah membicarakan mengenai peranan media masa dalam menyebarkan fahaman ataupun apa sahaja. Banyak juga kajian dan penulisan yang menunjukkan bahawa media masa ni sebagai wasilah hedonism. Mustafa Kamil Ayub juga dah menyatakan bahawa media masa ni mampu melakukan apa sahaja perkara yang sukar dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ni teknologi, kemajuan teknologi ni dah membantu manusia untuk mendapatkan apa-apa maklumat hanya menggunakan hujung jari. Ia juga berlaku apa yang berlaku di media masa biasanya mempengaruhi penontonnya, lebih-lebih lagi apa yang dilihat di media masa tu selari dengan kehendak nafsu dan tiada kawalan. Kemajuan teknologi media masa ni dalam beberapa hal
akibat daripada kurangnya kawalan juga boleh membawa kepada kerendahan budi dan adab. So akibat daripada itu berlakunya pembocoran budaya yang kurang sihat berlaku secara meluas di media masa Malaysia. So atas alasan yang ingin tahu, ingin mencuba, lagi-lagi berlaku dalam kalangan remaja ataupun pelajar yang kurang didikan agama, memudahkan bertambahnya kes-kes keruntuhan akhlak. Unsur-unsur yang dipaparkan juga kebanyakannya berunsur hedonistik atau nilai gaya kebudayaan yang boleh menarik perhatian orang ramai agar ianya selalu mendapat tempat dalam masyarakat, disebut oleh Syed Mahazid tahun 2000. So oleh itu media masa ni dah membawa satu budaya baru dalam masyarakat, terutamanya kepada generasi muda. Budaya ini juga diolah daripada media yang saban hari mengambil tempat ibu bapa sebagai satu tempelan kepada pembentukan peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlul Muni bin Mustafa Kamal. Nombor matrik saya 205578. Sekarang saya akan menghuraikan cara-cara mengatasi pengaruh hedonisme yang makin berleluasa pada masa kini. Yang pertama, ibu bapa harus menjadi contoh. Ramai ibu bapa sekarang yang tidak memperdulikan anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Sebagai ibu bapa, kita haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kerana dengan cara ini, mereka akan merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak baik. Ibu bapa haruslah meluangkan masa dan bersantai bersama anak-anak mereka agar dapat mengeratkan lagi hubungan dalam institusi kekeluargaan. Yang kedua, gerakan dakwah agama. Gerakan dakwah perlulah dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Para pendakwah perlulah meluaskan skop dakwah mereka supaya lebih ramai pihak akan menerima dakwah yang disampaikan. Mereka juga perlu mengubah cara mereka menyampaikan dakwah. Mereka haruslah mengetengahkan dakwah mereka berkaitan dengan mengapa pegangan agama seseorang mudah luntur yang menjuruskan kepada perkara yang tidak baik. Para pendakwah haruslah bijak dalam mengatur strategi untuk memantapkan iman para remaja dengan menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan atau menyusahkan mereka. Malahan Islam adalah satu-satunya agama yang suci. Apabila mereka tiada pegangan agama, mereka lebih gemar meniru budaya luar, terutama budaya barat yang mereka anggap moden dan terkini. Akhir sekali adalah dengan mempunyai nilai-nilai murni. Penanaman dan pengekuhan nilai-nilai Islam di dalam diri umat Islam amatlah penting. Hal ini adalah kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan tak kala anak-anak masih kecil lagi. Hal ini disebabkan merekalah pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah mencorak titik-titik yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Jadi itulah antara cara mengatasi pengaruh hedonisme yang berluasa pada masa kini. Sekian, terima kasih dari saya. Kesimpulannya, hedonisme menggariskan keseronokan sebagai asas utama kehidupan. Konsep kebaikan dan kebahagiaan yang dibawa oleh hedonisme hanya berasaskan kepada keseronokan duniawi sahaja. Konsep keseronokan, kenikmatan dan kelazatan berjaya mempengaruhi masyarakat dalam pelbagai jenis adilan yang boleh merosakkan masyarakat. Tuntasnya, konsep hedonisme tidak dapat diamalkan dalam hidup sepenuh-penuhnya dan masyarakat harus membezakan kebaikan dan keburukan serta menjalani hidup yang seimbang dengan keduniawi dan akhirat. Terima kasih.